Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Selamat datang Pak Kiai beserta jajaran yang telah hadir. Semoga selalu membawa keberkahan juga kami santri-santri di Pondok Pesantren Al-Hikmah ini yang di Kota Tasikmalaya tetapi agak jauh sedikit dari Kota Tasikmalaya. Akan selalu mendoakan para kiai-kiai di PBNU, di PWNU, juga di PCNU untuk selalu sehat walafiat. Juga kami memohon doa kepada kiai untuk kami yang berada di pondok pesantren ini untuk selalu diberikan kekuatan serta istiqomah dalam menjalankan tugas-tugas ke pondok pesantren. Tidak banyak yang bisa disampaikan selain syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah yang luar biasa yang pada hari ini Allah berikan kepada kami semua, kerawuhan kedatangan para kiai, para ajengan di Jawa Barat ke Pondok Pesantren. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekilapan atas sambutannya Pak Kiai. Mohon maaf sekali, tapi ini semuanya berangkat dari kecintaan kami terhadap
Kementerian Agama juga kecintaan kami terhadap Kiai. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati, kita tadini Kiai Kiki Askar beserta seluruh jajaran para asatid, para syaikh di lingkungan Pondok Pesantren Al-Hikmah Tasikmalaya, para bapak kepala kantor wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Barat Pak Dr. Haji Adib, bapak kepala bagian tata usaha Pak James Pacen dan Ibu Harais Adib, dan Pak Mungkin dari BCFO Kota Tasikmalaya, ketuanya maupun segala sekretaris pengurus yang ada di sini, para santriwan santriwati yang saya banggakan dan saya sayangi. Pertama tentu kami mengucapkan rasa syukur, alhamdulillah wasyukurillah, karena pada kesempatan yang sangat berbahagia ini saya bisa hadir di Pesantren Al-Hikmah untuk melihat secara dekat yang sebenarnya ini tidak pernah terbayang saya sampai ke sini. Jadi alhamdulillah karena melalui ridho dan maunah dari Allah SWT saya bisa hadir di sini untuk melihat secara langsung dan melihat capaian-capaian prestasi dari anak-anak santri semuanya ini. Itu kami tidak lain dan tidak bukan kecuali menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pengasuh pada pesantren ini. Saya harapkan isu-isu yang berkembang di luar mengenai pesantren itu diaplikan aja, kita fokus saja pembelajaran di sini untuk kemudian para santri ini bisa menjadi lebih bermanfaat di masyarakat nanti kelak, dan saya rasa juga saya harapkan juga santri-santri ini bisa menjadi calon-calon penerus pemimpin bangsa. Dan kita sudah banyaklah sejarah kita, santri sudah jadi presiden ada, santri jadi wakil presiden ada, santri jadi menteri banyak, ya, santri jadi sekjen banyak. Jadi saya rasa ini bisa jadi penyemangat lah dari semuanya para santri, selalu belajar dan terus tekun untuk mengembangkan karir. Banyak yang harus kita lakukan, ya, memperdalam faktor COVID-19 menjadi satu kewajiban, tetapi jangan lupa juga walatan sanasi bakal menentu, ya. Jadi jangan hanya melulu masalah, tapi juga harus berpartisipasi aktif dalam masyarakat nanti kelak pasti di sini. Dan saya harapkan Kementerian Agama sudah banyak, insya Allah tahun ini kalau yang bagi yang lulusan ini ada, kalau ada prestasi yang secara nasional itu bisa dilakukan jadi ada prestasi yang saya rasa perlu dikembangkan, dan Kementerian Agama menyediakan beasiswa untuk para apa namanya para mohon doa para kiai, para masyayikh di sini dan para santri juga dan yang ada di sini. Mudah-mudahan pengajuan Kementerian Agama untuk ada salah satu Direktur Jenderal Pesantren itu dikabulkan di sini. Amin. Kalau dikabulkan berarti ada bidang khusus yang khusus spesifik menangani pesantren. Tapi sekarang sih sudah ada, tetapi hanya selevel S2 saja. Dan banyak program-program termasuk Kementerian Agama prioritas adalah mandiri pesantren. Dan salah satunya yang memikirkan bagaimana pesantren itu punya sumber pendapatan yang bisa menghidupi dirinya sendiri, sehingga bisa mandiri betul dari segi ekonomi, tapi secara kelembagaan ia punya keleluasaan kemandirian dalam melakukan pembelajaran kitab kuning ataupun kurikulum yang ada di pesantren. Tidak mengintervensi pesantren, justru kita memberikan penguatan pada aspek dimensi ekonomi pesantren. Yang ke depan nanti ada beberapa pesantren yang sudah punya mungkin 2-3 tahun ke depan punya badan usaha milik pesantren.
dan itu bisa dikembangkan secara lebih luas dan lebih bermakna bagi kita semuanya. Jadi saya ucapkan selamat belajar semuanya, mudah-mudahan kalian semua ini adalah calon-calon pemimpin bangsa dan paling tidak ya calon pemimpin masyarakat. Entah itu di nanti kita tayat di muslimat atau mungkin sekarang sudah ada apa perubahan yang luar biasa di PT itu, perempuan sudah menjadi pengurus besar yang sementara mungkin bisa dia yang ada sementara yang tidak setuju dengan aspek putihnya. Ini nanti ulama ini kan laki-laki, kenapa perempuan? Ya kita itu masih debatable karena ulama juga di situ ada ulama perempuan itu yang pentingin. Mufassir, muhaddits juga ada muhaddits perempuan. Tapi kan dalam istilah Arabnya tidak ada muhaddisat, tapi muhaddisun, ya kan? Ya, tapi ada periwayat perempuan yang luar biasa. Jadi artinya laki-laki itu include di situ adalah perempuan. Ya meskipun ada wadah muslimat, fatayat dan seterusnya. Mudah-mudahan lah ini kalian semua adalah masuk dalam kategori apa yang disebutkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Khairun nasi anfa'uhum binnas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.